lah. Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dengan para peserta persembahan. Penglibatan segenap lapisan masyarakat jelas menggambarkan keharmonian, perpaduan dan kerjasama erat dalam mendukung kepimpinan seorang raja yang prihatin. Warga emas juga sama-sama memeriahkan majlis dengan menzahirkan kesyukuran kerana dapat bersua muka dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Persatuan dan Badan Bukan Kerajaan juga sama-sama berperanan menyokong hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang 2035. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih. Daulat! Syarikat-syarikat swasta turut memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek termasuk membangun dan mengembangkan ekonomi negara. Sekolahnya.
sungguh. Kerajaan telah banyak membuat reformasi dalam sistem pendidikan ke arah generasi produktif yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Tradisi keakraban yang sentiasa dipupuk saban tahun jelas dapat dilihat melalui majlis ramah mesra ini yang mencerminkan perpaduan masyarakat. Keberangkatan baginda ini menjadi manifestasi kepimpinan raja yang disanjungi dan ketaatan rakyat yang tidak berbelah bahagi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia beserta ahli-ahli kerabat diraja mengakhiri keberangkatan dengan majlis santap. Doa selamat dibacakan oleh Penyiran Haji Syahril Azman bin Penyiran Haji Metusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin wa qabbalallahu. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini melambangkan sikap keterbukaan dan kemesraan baginda bersama rakyat dan penduduk.